Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Iwo Indonesia. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, kebetulan kami ada di perumahan Ria Mahakarya Residen yang terletak di Kampung Kobak Baya, Desa Sukamana, Kecamatan Sukatani. Nah, kalau kedatangan kami dan kami akan menginformasikan bahwa perumahan Mahakarya Residen tersebut membangun jembatan untuk akses jalan masuk perumahan, nah, yaitu di tanah PJT. Namun kami coba mengecek dan kami dapat informasi dari pihak PJT sendiri bahwa pembangunan jembatan yang dilakukan oleh perumahan Ria Mahakarya Residen itu menggunakan lahan PJT dengan perizinan yang sudah ditentukan atau diberikan oleh pihak PJT, yaitu SIPEL. SIPEL tersebut adalah surat penempatan izin, surat izin penempatan lahan sementara. Namun kami dapat informasi dari narasumber bahwa izin tersebut simpang siur dan diduga bahwa izin tersebut tidak layak atau tidak pas dari perizinan yang dilakukan oleh pihak developer dan pihak PJT. Yang kami dapat dari informasi yang kami dapat bahwa izin tersebut hanya 1 tahun. Bahwa sudah jelas developer perumahan itu seharusnya 5 tahun menurut informasi dari divisi PJT yang ada di Kota Bekasi. Makanya kami coba cross-check ke lokasi bahwa benar adanya bahwa perumahan Ria Mahakarya Residen itu sudah membangun jembatan. Sekarang kita lihat jembatannya yang menuju akses jalan masuk perumahan Ria Mahakarya Residen yang terletak di Kampung Kobak Baya, Desa Sukamana, Kecamatan Sukatani, untuk jalur utamanya yaitu jalur jalan Pilar Sukatani. Demikian yang saya sampaikan terkait masalah akses jalan jembatan yang dibangun oleh developer perumahan Ria Mahakarya Residen yang sejauh ini diduga menggunakan tanah PJT dengan akses jembatan melalui izin SIPEL PJT, yaitu surat izin penempatan lahan sementara. Namun informasi yang masuk dari pihak PJT bahwa izin itu harus 5 tahun, yang kami dapatkan hanya 1 tahun. Oke, bisa dimanapun Anda berada, kami Iwo Indonesia dan BioTV, terima kasih banyak, selamat sore.